Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semua, kembali lagi dengan saya Kang Tatang. Hari ini saya berada di daerah Cipanas Lebak, Banten. Nah, saya berada di depan salah satu kebun. Ini saya ada jual kebun. Kebun luasnya di 8.700. Lokasinya pinggir jalan. Harganya murah. Nah, ini cocok bagi bapak ibu semua yang mau investasi, mempunyai kebun di pinggir jalan. Masuk mobil ya kebunnya. Sudah SHM, luasnya 8.700. Oke, kita lihat penampakan kebunnya ya. Saya akan ajak ke dalam untuk melihat kebunnya. Nah, bapak ibu semua, nah ini lokasi kebunnya. Lokasinya di pinggir jalan raya ya. Ini lihat ini ya. Tanahnya sudah SHM. Ini lebarnya itu sekitar di 50 meteran. Kemudian panjang ke belakangnya itu di 150-an ya. Ini total luasnya 8.700. Nah, di dalam kebun ini sudah ditanamin beberapa pohon alpukat, ada 187 jenis pohon alpukat. Saya masuk ke kebunnya ya. Ini lokasinya pinggir jalan persis. Ini di sini memang sudah ada penduduk di sekitar kiri kanan. Sini ada gunung, namanya Gunung Ungkal Munding tuh. Dan di sini ada ke masjid tuh, masjid itu 50 meter. Ada masjid di sana. Ada pondok pesantren. Nah, ini depannya ini rumah-rumah warga ya. Ini pemandangannya view gunung tuh. Sana tuh. Nah, ini saya masuk ke dalam. Nah, ini ada 183 pohon alpukat. Nah, ini pohon alpukatnya ya nih. Ini pohon alpukatnya nih. Ada 3 jenis yang ditanam di sini, yaitu jenis alpukat rifai, bullfrog, sama alpukat Mickey. Ini alpukatnya udah segede-gede gini, bahkan sudah ada yang berbunga tuh alpukatnya. Nanti kita lihat di bawah tuh ada tuh. Ini pemandangannya bagus ya, cocok untuk villa nih. Karena di sana view-nya view gunung tuh, ada namanya Citorek ya, tempat wisata. Ini ada pemukiman di atas gunung tuh. Nah, ini ada saung juga di sini, ada saung. Ini kalau ke sini sudah disiapin saungnya. Nah, kamar mandi juga ada. Jadi sini kita siapin satu sumur. Waktu itu ada kemarau. Nah, ini kita bikin sumur di sini nih. Buat ngambil air. Nah, ini sumurnya cuma dalamnya 13 meter. Sudah dapat air. Ini air seperti ini nih. Ini airnya jernih ya. Airnya jernih. Jadi di sini kemarin buat nyiram-nyiram tanaman. Kalau sekarang sih musim hujan, nggak dipakai lagi. Coba kita lihat ke bawah ya. Kebunnya terawat. Jadi memang dirawat terus ya. Jadi kalau ada yang rumput-rumput tinggi dibersihin. Nah, ini sudah ada yang berbunga nih. Pohon alpukatnya. Di sini yang ini tuh jenis bullfrog. Kalau yang depan sana tuh ada rifai, bullfrog, sama paling bawah tuh Mickey. Jadi batas kebunnya itu sana tuh yang ada pohon kayu, apa? Bambu ya, pohon bambu. Sana tuh. Nah, kalau mau bikin villa tuh cakep banget. Jadi bikin rumahnya di sini di pinggir jalan. Mungkin bikin rumahnya di pinggir jalan sini, ngadepnya ngadep ke sana, jadi dapatnya view-nya gunung. Jadi dikelilingin dua gunung, cuma di sini nggak kelihatan, lagi mendung nih. Nah, kalau bikin rumah di sini nih, di sana ada gunung tuh, Gunung Pangrango, cuma nggak kelihatan nih, tutupan awan. Sebelah sana ada gunung juga tuh gede, dan sebelah sini juga ada gunung. Tuh. Oh, ini bukit kali ya, namanya Ungkal Munding. Dan mobil pun bisa ke sini ya, bisa masuk ke dalam karena lokasinya pinggir jalan. Suratnya sudah SHM satu tangan. Jadi kalau ada yang beli langsung balik nama di notaris. Ya, harganya terjangkau 150 ribuan per meternya.
masih bisa nego ya. Nanti silahkan survei aja dulu dan nego langsung. Nah itu aja ya Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah perlihatkan jenis-jenis pohon alpukatnya. Nah silahkan jika tertarik untuk investasi tanah. Tanah ini bisa dipakai buat perkebunan, bisa buat sekolah, bisa buat pesantren, atau bahkan bisa buat villa ya. Harganya murah, hanya di 150 ribuan. Masih bisa nego, surat sudah SIM satu tangan. Nanti kalau tertarik bisa langsung balik nama. Seperti ini kebunnya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silahkan subscribe video di bawah ini. Dan jika mau tanya-tanya tentang analisa kebun alpukatnya, silahkan jawab aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.